Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Bang Rudi, channel yang memuat aneka konten dan random konten. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelapangan rizki dan keberkahan umur. Dukung terus dengan like, share dan subscribe Bang Rudi channel ya. Selamat pagi Bu Putri. Itu guru idola saya, Bu. Guru paling cantik. Guru sekarang enggak. Guru tadi cantik Bu Putri. Ya, itu guru idola saya. Tema saya pagi ini adik-adik yaitu narkoba. Materinya singkat. Narkoba itu berbahaya. Apa? Narkoba itu cukup sekian karena jiran sudah tahu materi saya. Terima kasih. Sudah. Narkoba berbahaya. Sudah selesai. Sudah ya. Sudah apa lanjut? Oh, lanjut. Berarti materi narkoba saya tutup, selesai. Narkoba berubah, selesai. Materi kita selesai. Kalau ada pertanyaan tentang narkoba, saya jawab. Narkoba berbahaya, selesai. Sudah ya. Saya gak akan menunjuk teman-teman SM 1 yang di depan, tapi yang belakang itu idola saya, itu teman-teman saya nanti di dinas kepolisian, itu teman-teman saya yang belakang. Tepuk tangan untuk yang belakang. Saya dulu kalau duduk gak pernah di depan seperti ini, kuno. Saya di belakang, belakangnya WC sana lagi. Saya alhamdulillah dulu alumni SMA 1 Garuda. Tepuk tangan untuk SMA 1 Garuda. Tapi saya tidak pakai surga. Lepak ya, pakai surga. Saya tidak. Saya pakai daging. Dulu tidak ada surga, pakai daging. Ya, nanti saya waktu ngasih materi, jenengan kalau mau tanya langsung tunjuk tangan, gak usah nunggu waktu pertanyaan, langsung tunjuk tangan, oke? Paham? Paham yang di sana, yang di ujung kulon, ujung kulon ya? Oh, sana. Paham ya? Kalau mau bertanya langsung angkat tangan. Kalau dua tangan, kalau satu tangan, oke? Paham ya? Saya materinya ini loncat-loncat. Tidak narkoba, narkoba selesai. Narkoba berbahaya, selesai. Saya akan menggali minat dan potensi kalian. Minat dan potensi kalian. Seperti ini istilahnya. Mas ini, ya, Mas bilang siapa ini Setiawan, kelihatan cupu, ya. Tapi jangan salah, yang cupu-cupu seperti ini besok bisa jadi tentara. Tepuk tangan lagi. Nah, yang seperti ini Mas Rizky. Iya, kelihatannya mukul aja gak kuat ya. Dia besok bisa jadi anggota dewan. Anggota dewan bisa ini. Iya. Ya, siapa lagi? Pokoknya yang lucu-lucu besok itu malah berhasil. Emang sekali lagi gitu. Yang belakang-belakang seperti itu besok pasti berhasil. Gak tahu berhasil apa, pokoknya berhasil. Saya seangkatan dengan Bu Kusnawati. Sama Bu Ika itu kakak kelas. Bu Kusnawati satu angkatan. Umur saya sekitar 28. Oke, baik. 28.